Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses perbaikan mobil Gallardo dengan keluhan ada kebocoran oli di steering rack-nya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Guys, lihat guys. Ini 560 LP560. Tipenya Gallardo. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya estimasi yang dibutuhkan. Repair kit steering rack, 5 juta rupiah, oli steering, 500 ribu, kali 3, 1 juta 500, jasa bongkar pasang steering rack, 3 juta 500 ribu rupiah, jadi totalnya hanya 10 juta rupiah saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Oke guys, itulah proses perbaikan mobil Gallardo dengan keluhan ada kebocoran oli pada steering rack-nya dan kami harus lakukan perbaikan pada steering rack tersebut. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah sini. Saya Reza dari supercar.id, jangan lupa subscribe untuk melihat video kami yang lainnya, oke? Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.